sudah sekian lama ini baru aku mencoba mengedit ya. Jadi aku liburan di Bangkok selama seminggu. Aduh, kurang puas pokoknya selama seminggu di Bangkok itu ya, karena pokoknya super keren, murah meriah ya kalau dibandingkan di Australia yang sangat mahal. Jadi kita pokoknya ke tempat-tempat yang memang harus dikunjungi. Ini Big C, ini tempat buat beli oleh-oleh makanan ya. Jadi kita tinggal di Pratunam, biar kemana-mana gampang. Jadi pokoknya seru banget deh. Pokoknya kalian harus berlibur ke Bangkok ya. Makanannya murah tapi tetap aja habis banyak, karena kayak masuk ke tempat-tempat wisata kayak ke pasar, floating market kayak gitu. Jadi kita harus pinter-pinter, harus ikut tour, karena kalau naik taksi kadang kita dibohongin ya, dimahalin kayak ini. Kita kesini kita ikut tour jadi murah. Ini aduh keren banget pokoknya floating market ini. Oke teman-teman, jadi aku rangkum jadi satu karena aku males ngedit. Jadi hari pertama kita ke floating market. Jadi kita ke floating market, ikut tour bus begitu. Jadi bayar sekitar 800.000 rupiah ya. Enggak tahu duitnya aku lupa, karena kita bayar online dari bayar uang pakai uang Australia. Jadi keliling floating market. Tapi di sini mahal-mahal sih. Jadi seru aja lihat. Kalau di Brunei sih kayak kampung air ya. Aku pernah tinggal di kampung air. Aku foto orang. Jadi setelah dari floating market kita lanjut ke Mae Klong Railway. Ini sangat terkenal karena lihat pasar itu benar-benar di tepi rel kereta api, tapi sangat ditunggu-tunggu pengunjung ya. Jadi seperti menunggu artis, kita menunggu kereta itu. Jadi dalam waktu-waktu tertentu keretanya datang tuh, seperti itu. Kita ini kayaknya kalau nggak salah jam 3.30 sore keretanya datang. Lihat semua orang menunggu kedatangan kereta seperti menunggu kedatangan artis. Tapi seru banget deh. Jadi benar-benar yang jualan itu di tepi rel kereta api. Nah ini besok paginya kita pagi-pagi ke Pratunam Market. Di sini tuh banyak yang jualan, mungkin kayak Tanah Abang ya, banyak orang-orang bawa koper karena buat justip itu. Banyak banget orang Indonesia yang justip ya, mungkin ya karena emang murah banget kalau di kerupiahin ya. Tuh lihat bagus-bagus, tapi ya aku kan pertama kali jadi belum berpengalaman. Tapi dan aku nggak begitu suka sih baju ini kayak, karena kayak pasar gitu ya. Jadi karena di Australia lebih bagus-bagus, tapi seru aja. Aku kebayang kalau bawa ibu aku gitu, aduh, buat jualan di kampung ini keren kan tuh. Berbagai macam pilihan. Pokoknya kalau di sini tuh banyak banget orang Indonesia yang bawa-bawa koper buat belanja justip gitu, banyak. Baju melulu, aku pengen seru. Jadi murah-murah. Aku nggak bawa sendal ceplak. Hah? Oke.
Okay, thank you. Jadi ini kita menuju ke pasar Catucak Weekend Market. Jadi bukanya cuma hari Sabtu dan hari Minggu. Makanya hari Sabtu atau hari Minggu kita harus kesini karena lumayan agak jauh dari Bangkok ya, setengah jam gitu dari hotel kita. Jadi berbagai macam oleh-oleh, buat oleh-oleh tuh lihat tuh, pokoknya sampai pusing kepala. Jadi kalau mau ke pasar ini harus pas datang-datang ya, jangan pas uang sudah menipis baru ke pasar ini. Aduh pusing, soalnya banyak pilihan. Oke, jadi selamat berlibur di Bangkok, itu paling the best. Pokoknya murah meriah, makanannya enak-enak, murah-murah. Pokoknya selamat berlibur ya.